memiliki pemimpin ideal dalam menuju pemilu 2024. Berbicara tentang pemilu, sama halnya kita mencari dan memilih siapa orang yang pantas untuk dijadikan seorang pemimpin. Apakah selama ini kita sendiri sudah memilih pemimpin yang ideal? Sudah atau belum? Seperti yang kita lihat di masyarakat, para calon jabatan berlomba-lomba menawarkan kursi jabatannya kepada orang-orang bodoh yang hanya ingin memperkaya diri sendiri, lalu mempostingnya ke media sosial. Bukankah situasi ini sangat merugikan masyarakat? Betul atau betul? Terlebih lagi suara yang kita siapkan untuk memilih dibeli dengan amplop murahan yang tidak ada harganya. Sampai kapan kita akan seperti itu? Yang hanya menonton dan bungkam saat negara kita dipimpin oleh orang yang serakah. Menurut saya, pemimpin yang ideal ialah pemimpin yang jujur, adil, peduli dengan masyarakat, serta bermoral Pancasila. Sejatinya, pemimpin ideal ialah pemimpin yang dapat memotivasi orang lain untuk mencapai puncak tertinggi dalam prestasi dan karya, sehingga terciptanya peluang. Karena pemimpin bukan hanya memenuhi kewajiban, tetapi juga harus melulu terhadap masyarakat. Dalam Islam, pemimpin adalah seorang pemimpin yang taat dan patuh terhadap kewajibannya. Selain itu, pemimpin harus mencintai yang dipimpinnya dan membawa mereka pada kebaikan dan keselamatan. Tujuan pemimpin dalam Islam yaitu untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia. Lalu sifat seperti apakah yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam Islam? Yaitu pemimpin harus memiliki sifat yang jujur, amanah, dan cerdas. Oleh karena itu, pilih